Angga Wijaya baru-baru ini mengunggah video klarifikasi di akun YouTube pribadinya. Video klarifikasi tersebut dibagikan Angga pada Senin 4 Juli 2022. Dalam video itu, ia berbicara mengenai rumah tangganya dengan Dewi Persik yang tengah berada di ujung tanduk. Seperti diketahui, proses perceraian antara Angga Wijaya dan Dewi Persik tengah bergulir. Angga mengatakan bahwa keputusannya untuk menggugat cerai sang istri bukanlah keputusan sepihak. Ia mengaku sebelumnya telah membicarakan masalah tersebut dengan Dewi Persik. Namun hingga saat ini, Angga masih menutup rapat alasan dirinya menggugat cerai sang istri. Meski begitu, Angga yakin bahwa Dewi Persik tahu alasan dibalik keputusannya tersebut. Saat ini, Angga hanya bisa berharap jika keputusannya itu adalah hal terbaik untuk kedua belah pihak. Lebih lanjut, Angga juga mendoakan agar kelak Dewi Persik dapat menemukan lelaki yang lebih baik dari dirinya. Ia juga mendoakan agar Dewi Persik sukses dalam karirnya. Diberitakan sebelumnya, setelah 5 tahun menikah, Angga Wijaya menggugat cerai Dewi Persik ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya bahkan telah menjalani mediasi pada Senin 4 Juli 2022, namun upaya damai tersebut akhirnya gagal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!